warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pediles, salam satu laras ya. Kembali lagi dengan saya di channel Sobat Pediles yang merupakan salah satu channel resmi dari GSA Sport Indonesia. Jadi buat kalian ya, para viewers yang belum subscribe, bisa ya sekalian buat subscribe channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan info terbaru terupdate dari GSA Sport Indonesia ya, karena kita bakal update terus info seputar senapan angin dari promo sampai stok-stok model-model terbaru di GSA Sport Indonesia ya. Jadi pantengin terus channel ini. Dan kalian juga boleh absen dulu di kolom komentar ya Sobat Pediler, asal kalian tuh dari mana aja biar kita juga tahu dari mana aja sih asal kalian. Oke, seperti biasa sebelum memulai konten kali ini, saya mau nyapa dulu. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya. Semoga diberikan kesehatan dan lancar rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, Sobat Pediler, masih dalam edisi ya, banyak senapan lagi di belakang saya. Karena di GSA Sport Indonesia banyak banget stok senapan angin berbagai jenis ya, kita ready stok berbagai jenis. Nah, kalau untuk kali ini sih temanya saya mau itu, ini rekomendasi senapan angin PCP Black Army yang ada di GSA Sport Indonesia. Kalian tahu sendiri kan kalau Black Army itu merek dari GSA Sport Indonesia. Jadi saya mau rekomendasiin harganya yang ada 1 jutaan, 2 juta, 3 jutaan. Jadi tonton video ini terus ya, biar kalian tahu harga-harga dari senapan angin di belakang ini ya. Rekomendasi buat kalian, apalagi nanti ada harga yang murah, harga yang sedang ya, cari kesukaan kalian. Oke, kita mulai dari sebelah sini aja ya. Ini modelnya sama semua ya, ini ada 4 buah. Ini hanya beda warna. Ini adalah senapan angin PCP Ruger Black Army AWM Turbo ya Sobat Pediles. Ini salah satu senapan angin best seller juga di GSA Sport Indonesia karena modelnya keren banget. Modelnya AWM kayak mirip itu ya, senjata yang ada di game PUBG ya Sobat Pediles. Kalau kalian suka main itu pasti nggak asing dengan model-model seperti ini. Dan untuk senapan angin itu spesialnya ini pakai tabung stainless ya, OD 27 mm. Selain itu powernya juga jelas, ini senapan angin ini powernya big game. Kita juga sudah sering uji tes ya, uji konsumsi angin pakai ini. Selain powernya besar dan anginnya dari senapan angin ini cukup awet ya Sobat Pedilers. Untuk harganya sendiri dari senapan angin PCP Ruger Black Army AWM Turbo ini harganya itu murah aja, cuma Rp2.200.000 kalian sudah dapatkan senapan angin PCP Big Game ini. Tekanan anginnya nih, senapan angin ini 3000 PSI ya Sobat Pediles. Anginnya sudah maksudnya tabungnya juga sudah stainless. Mantap banget, cocok buat kalian yang suka Big Game, ini sangat recommended. Dan bisa juga di upgrade power ya Sobat Pediles kalau kalian ngerasa masih kurang gede. Walaupun ini kalau bawaan dari pabrik udah gede banget sih menurut saya ya Sobat Pediles. Barangkali kalian merasa kurang gede ya, bisa ya di upgrade power kayak gitu. Modelnya keren banget, ini ready warna coklat, hijau, terus ini warna krem, terus ada ini warna doreng biru ya. Untuk masing-masing stoknya ini tinggal sedikit yang menipis, jadi langsung hubungi CS kami biar kalian nggak kehabisan stok dari senapan angin PCP Ruger Black Army AWM Turbo ini ya Sobat Pediles. Oke, lanjut ke sisi kiri saya ya Sobat Pediles. Ini sudah terpajang 4 unit. Ini beda semua ya Sobat Pediles. Kita mulai dari yang paling atas dulu. Ini ada senapan angin PCP Ruger Black Army VTR1 ya Sobat Pediles. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu spesifikasi dari senapan angin ini karena saya sudah juga pernah mereviewnya. Ini juga baru mungkin belum ada 2 minggu ya apa stok terbaru di GSA Sport Indonesia PCP Ruger Black Army ini. Untuk senapan angin ini masih single shoot ya, terus big game juga. Untuk tabungnya, ini tabungnya tabung kuningan OD 25 mm ya Sobat Pediles. Kemudian spesialnya untuk senapan PCP Ruger yang ini, Ruger Black Army ini tuh sudah dilengkapi dengan visir ya. Jadi kalau biasanya Ruger itu nggak ada visir, namun Ruger yang ini itu ada visirnya. Jadi buat kalian yang suka pakai visir aja itu
bisa pakai ini. Dan harganya murah banget, paling murah ya Sobat Bedilus, cuma Rp1.800.000. Powernya ini juga mantap banget, big game, support big game banget ya Sobat Bedilus. Jadi buat kalian yang cari-cari senapan angin PCP murah 1 jutaan power besar, nah ini kalian bisa pilih PCP Ruger Black Army VTR1 ini. Oke, lanjut ke bawahnya. Ini stok terbaru ya, belum saya pernah ulas ya Sobat Bedilus. Mungkin di next video saya bakal kupas tuntas dari senapan angin ini ya. Ini namanya tuh PCP Ruger Black Army Russian V7. Wah, namanya panjang banget ya Sobat Bedilus. Untuk senapan angin ini itu pakai tabung stainless ya Sobat Bedilus, sudah 27 mm, kemudian masih single shoot juga. Dan spesialnya untuk senapan angin ini tuh spare partnya itu sudah full pakai bahan stainless dan kuningan ya, jadi dijamin anti karat, jadi bakal awet ya kalau unit tidak berkarat ya. Jadi ini harganya dibanderol agak mahal sih, tapi sebanding dengan spare partnya. Kenapa lebih mahal? Karena spare partnya yang jauh lebih bagus, lebih baik karena anti karat kayak gitu ya Sobat Bedilus. Untuk harganya sendiri yaitu dibanderol dengan harga Rp3.000.000 ya Sobat Bedilus. Dan modelnya ini juga keren banget ya, modelnya itu kelihatan garang, kelihatan kokoh ya Sobat Bedilus. Untuk kopernya sendiri koper kayu ya, mungkin sekilas kalian lihatnya ini kayak bukan kayu, tapi ini koper kayu ya Sobat Bedilus. Yang ini juga koper kayu ya Sobat Bedilus. Lanjut ke bawahnya, ini juga salah satu senapan angin PCP bestseller, jadi kalau habis itu stok lagi. Nah ini stoknya baru lagi karena yang kemarin habis, ini baru saja sampai lagi ya Sobat Bedilus, yaitu PCP Ruger Black Army Ultimate ya Sobat Bedilus. Untuk senapan angin ini pakai tabung stainless ya Sobat Bedilus, laras baja. Terus ini spesialnya sudah bermagazin ya Sobat Bedilus, jadi buat kalian yang suka pakai magazin ini bisa pilih senapan angin ini. Sudah bisa di upgrade power juga, powernya besar, big game. Terus untuk kapasitas anginnya 3000 PSI ya Sobat Bedilers. Dan untuk harganya sendiri PCP Ruger Black Army Ultimate ini dibanderol dengan harga Rp3.000.000 ya Sobat Bedilers. Lanjut ke bawahnya, ini ada Predator dari Black Army ya, dari GSL Sport Indonesia. Ini ada senapan angin PCP Predator Black Army Antaman ya Sobat Bedilers. Untuk senapan angin ini sudah semi CMC ya Sobat Bedilus, tabungnya pakai tabung dural OD 38mm ya Sobat Bedilus. Kemudian sudah dilengkapi dengan tempat magazin, jadi kalian bisa pasang magazin. Kalau senapan angin Predator nggak ada magazinnya, kayak ya kurang gitu ya. Kalau Predator pasti biasanya sudah bermagazin ya. Terus anginnya karena OD 38 juga ini sudah cukup awet ya Sobat Bedilus, mungkin bisa lebih dari 50 mungkin ya, tergantung power yang digunakan juga ya Sobat Bedilers. Untuk harganya sendiri dari PCP Predator Black Army Antaman ini tuh dibanderol dengan harga Rp3.800.000 ya Sobat Bedilers. Oke Sobat Bedilers, untuk harga-harga dan ya update stock ini segitu itu tadi ya harga-harganya. Dan dari harga tersebut kalian gak hanya dapat senapan aja kok, kalian tuh bakal dapat bonus kayak peredam, tali sandang mimis ya, kemudian dapat tas senapan angin juga, dan dapat magazin bila senapan anginnya ada tempat magazin ya, kayak yang ini sama ini kan bermagazin, jadi dapat magazin. Kalau yang single shoot ya nggak dapat ya Sobat Bedilers. Oke Sobat Bedilers, kalian suka model-model yang mana? Kalian suka yang single shoot, yang klasik, atau yang Predator kayak gini? Langsung saja hubungi CS kami, nomor di bawah sini ya. Ini recommended banget ya, powernya besar semua. Jadi langsung saja pemula di stok hubungi CS kami, nomornya di bawah sini ya Sobat Bedilers. Dan selanjutnya untuk metode pembayarannya, yang pertama kalian bisa full transfer ke GSA Sport Indonesia yang beratasnamakan Ude Sukses Mulia Jaya ya, atas nama rekeningnya itu namanya. Terus kalian juga bisa bayar COD, bayar di tempat. Untuk COD ini nggak semua wilayah support ya bayar COD, dan ongkirnya relatif lebih mahal, 2 kali lipat dari bayar full transfer. Jadi terserah sih, banyak syarat dan ketentuannya, kalian hubungi saja CS-nya, info detailnya dari masing-masing metode pembayaran itu seperti apa, jadi kalian bisa pilih enaknya gimana kayak gitu ya Sobat Bedilers.
Dan ada juga rekber atau order di marketplace, kayak order di toko Ijo Oren atau semacamnya gitu. Linknya ada di description box, langsung saja atau hubungi saja CS kami ya. CS kami ada linknya juga, langsung terhubung ya, daripada kalian ngetik nomornya, itu lebih praktis. Oke Sobat Badilin, segitu aja ya informasi update stok senapan angin Black Army dari GSOSPOT Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat, bisa kalian jadikan rekomendasi referensi sebelum memutuskan order senapan angin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.